Oke, mitra tani semua, sebelum video ini berlanjut, jangan lupa klik like and subscribe. Ini ngaitan bahwa saking dinas, secara jujur mawon, saking petani ini sebenarnya sampun cerah gampangannya. Dengan melihat kondisi untuk kegiatan pagi ini, kalau wingi dinten Jumat, sonten analisa karya Mas Joko yang mau diadakan kegiatan Selasa dengan menyelamatkanmu dari rasa haus. Tak perlu memikirkan air lebih banyak yang mungkin akan membuatmu kehilangan makanan. Maka selalulah belajar cukup. Dirogane Pak Lurah. Ini dikandani nih, Kak. Dengan apa yang kamu miliki. Dandekane itulah indahnya bersyukur. Paham ya, Bang? Paham banget. Panenane jenengan. Karena apa? Kono-kono sing isih ditandur, do panen, jenengan diparingi meteng isih dhewe. Anu, saat itu dia paling meteng. Hari ini agenda kita grobyokan. Terus kemudian ini kami merekomendasikan saat ini ya kita habisi dulu tikusnya. Jangan dulu dibongkar. Dilawan dulu mesake sing kono-kono. Kita iku se nek tikus di pantai se nek wis mati kabeh lagi ayo dibongkar ora masalah. Kita itu juga harus punya rasa sosial dengan yang komandan pindah rene, wakilnya pindah campur ke pengantar. Oke, maka dari itu kita kendalikan dan itu bukan lagi fokus kita yang di sini, ayo kita kendalikan bersama-sama. Kalian tikus grobyokan tikus di kecepatan ini menggunakan alat jaring dan diesel alkon untuk menggucuk atau apa ya bahasanya ya lubang-lubang aktif yang ada di jalan ini. Oke. Masih luput. Kutu kena. Wey. Bagian ini sah.
Lempar. Mulai ini jorong deh, Yohan. Ayo tukang geboknya ditambahi, nek ra. Ini sudah jam setengah 11. Ini sudah dimulai dari jam berapa tadi, Pak? Jam 7. Terus pendapatan tikusnya sudah 250. 250. Oke. Oh, berarti cukup besar ya, Pak, ya. Siap. Oke. Tetap terus dilaksanakan sampai sampai kapan atau berlanjut terus? Berlanjut terus. Oke. Siap. Terima kasih, Oke. Pak. Pak siapa, Pak? Semangat, Pak. Pak siapa? Pak Tukimin. Oh, Pak Tukimin, PPL Desa Pondok. Oke, terima kasih, Pak Min. Semangat. Ya, siap.
Tengah, 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 tikus.